jualannya Selili Jazz di Samarinda. Anggota Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifudian telah berkunjung ke dapilnya dan menghadiri acara Selili Jazz Festival 2023. Dalam acara itu, Hetifah juga hadir melakukan bimtek fotografi dan bimtek kreatif produk masa kini yang dibawakan oleh Asfianur. Selain bimtek, Hetifah juga menyaksikan tarian lokal dan mural competition dalam acara Selili Jazz Festival ini. Kepada para musisi gitu, karena mereka pernah sukses tampil dan mudah-mudahan sekarang juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk menunjukkan bahwa semangat tetap membara. Dan apalagi kalau misalnya tempatnya ini sendiri sangat berpotensi untuk menjadi satu destinasi. Jadi perlu dukungan dari pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat juga. Termasuk komunitas-komunitas ya, sebagai tentunya mereka yang akan menjadi jiwa atau jantungnya lah. Di tempat ini nanti bagus sekali ya, di samping tadi kita sangat eksotik ya melihat sunset. Apalagi kalau nanti diwarnai juga dengan kuliner lokal dan musik-musik juga, bukan hanya musik modern dan yang kekinian, tapi juga musik tradisional dan budaya-budaya setempat.